5 orang yang melempar batu ke bus rombongan calon jemaah umroh ditangkap polisi di Bogor. Para pelaku merupakan supporter salah satu klub sepak bola nasional. Mereka melempari batu karena mengira bus berisi supporter Persija. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Dan atas ulahnya, mereka terancam dipenjara selama 5 tahun. Sabtu lalu, bus rombongan calon jemaah umroh dilempari batu saat melintas di tol Jagorawi kilometer 29. Ya, akibatnya kaca bus yang di dalamnya juga terdapat wali kota Bogor, Bima Arya, ini pecah. Dan selain itu, 2 orang terluka akibat terkena pecah.